Selamat datang. Video ini menerangkan garis panduan umum untuk diet yang sihat untuk jantung. Selamat pagi, Encik Lim. Saya Amy. Selamat pagi, Amy. Apakah yang anda ingin belajar hari ini? Bolehkah anda membantu saya memahami jenis makanan yang patut saya makan untuk menjaga kesihatan jantung saya? Pastinya. Setiap orang mempunyai keperluan pemakanan dan nutrisi yang berbeza. Oleh itu, kita perlu menilai keadaan diet dan kesihatan anda terlebih dahulu sebelum memberikan nasihat yang khusus untuk anda. Biasanya, apakah yang anda makan dan minum? Biasanya, untuk sarapan, saya selalu makan roti dengan mentega dan kopi dengan gula. Untuk makan tengah hari dan makan malam, saya suka makan nasi ayam atau laksa dan kadang-kadang saya makan rebek kentang. Oh, begitu. Mari kita lihat cara yang anda boleh mengubah diet anda agar menjadi diet yang lebih sihat. Secara umumnya, pemakanan yang sihat untuk jantung adalah tentang mengekalkan berat badan yang sihat, memastikan kolesterol darah anda terkawal dan memastikan diet yang seimbang. Pertama sekali, ia penting untuk mengurangkan jumlah lemak dalam makanan anda. Ini akan membantu anda mengurangkan kalori dan mengekalkan berat badan yang sihat. Jenis lemak yang kita makan juga mempengaruhi tahap kolesterol dan trigliserida. Terdapat tiga jenis lemak, iaitu lemak tepu, lemak trans dan lemak tak tepu. Lemak tepu dan lemak trans ialah lemak buruk. Ini meningkatkan tahap kolesterol buruk dan trigliserida dalam badan kita yang boleh menyekatkan arteri-arteri. Lemak trans juga menurunkan tahap kolesterol baik dalam badan. Lemak tepu biasanya terdapat dalam lemak haiwan seperti kulit ayam atau itik dan daging berlemak, produk tenusu penuh lemak dan juga dalam produk kelapa sawit dan kelapa. Sementara itu, lemak trans biasanya terdapat dalam makanan goreng, makanan ringan yang dibakar dan makanan-makanan lain yang diperbuat daripada lemak sayuran. Lemak tak tepu ialah lemak baik. Ia membantu mengurangkan tahap kolesterol buruk dan trigliserida kita dan juga meningkatkan tahap kolesterol baik kita. Lemak tak tepu biasanya terdapat dalam minyak tumbuh-tumbuhan, kacang dan bijian, avokado dan ikan berlemak. Namun begitu, kita perlu berhati-hati. Lemak tak tepu masih juga merupakan lemak. Makan terlalu banyak lemak juga boleh menyebabkan kenaikan berat badan. Untuk mengurangkan pengambilan lemak dan kolesterol, anda patut mengurangkan makanan ringan seperti kari pap dan gantikan mentega dengan margarin. Makanan berkolesterol tinggi juga akan menjejaskan kolesterol darah anda. Oleh itu, anda seharusnya mengelakkannya untuk mengurangkan pengambilan kolesterol anda dengan lebih lanjut. Baiklah, saya akan cuba makan makanan yang rendah lemak dan rendah kolesterol. Apa lagi yang perlu saya lakukan? Perkara seterusnya yang anda perlu lakukan adalah meningkatkan pengambilan serat dalam makanan. Serat makanan merupakan bahagian yang tidak tercerna dalam makanan berasaskan tumbuhan. Ia membantu memperbaiki kolesterol darah dan tahap glukosa darah, membantu pergerakan usus dan ia baik untuk pengurusan berat badan. Serat boleh didapati dari buah-buahan, sayur-sayuran, kekacang, legum dan makanan bijirin penuh. Bertujuan untuk makan 2 hidangan buah-buahan dan 2 hidangan sayur-sayuran setiap hari serta pilih pilihan bijirin penuh seboleh mungkin. Kita juga harus mengehadkan pengambilan gula halus. Pengambilan terlalu banyak gula dalam diet boleh menyebabkan kenaikan berat badan dan meningkatkan tahap trigliserida yang akan meningkatkan risiko penyakit jantung anda. Elakkan makanan dan minuman banyak bergula atau pilih pilihan makanan dan minuman bergula rendah. Sebagai contoh, cuba minum kopi waktu pagi tanpa gula. Saya faham. Saya akan melakukannya. Encik Lim, adakah anda meminum minuman beralkohol? Tidak. Saya tidak minum sejak saya keluar hospital. Bagus. Pengambilan alkohol yang berlebihan
boleh meningkatkan berat badan anda dan risiko penyakit jantung anda melalui meningkatkan tahap trigliserida juga. Akhir sekali, anda patut mengurangkan pengambilan garam. Diet yang tinggi kandungan garam boleh meningkatkan tekanan darah kita yang akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Kurangkan garam, sos dan makanan yang diproses untuk mengurangkan pengambilan garam anda. Amy, adakah anda mempunyai nasihat untuk makan secara sihat di rumah dan di luar? Semestinya. Semasa menyediakan makanan di rumah, anda boleh mengurangkan lemak daripada daging, gunakan minyak yang lebih sihat dalam jumlah kecil, pilih cara memasak yang sihat dan pilih bahan yang segar dan bukannya makanan yang diproses. Semasa makan di luar, minta kurangkan minyak dan tambah sayur-sayuran. Pilih mi sup, nasi kosong dan elakkan tambah kuah. Anda boleh mencari Healthier Choice Symbol di gerai makanan dan pasaraya untuk membantu anda membuat keputusan. Jangan lupa bahawa kegiatan fizikal juga sama pentingnya. Dapatkan nasihat daripada doktor atau pakar fizioterapi anda tentang jenis senaman yang disyorkan untuk anda. Terima kasih, Amy. Sama-sama. Kita akan berjumpa lagi untuk memeriksa tahap kolesterol dan diet anda. Hari ini, kita telah belajar tentang petua pemakanan yang sihat untuk jantung. Jangan lupa berbincang dengan pakar diet anda untuk mendapatkan nasihat pemakanan yang khusus untuk anda dan cara-cara mencapai matlamat diet anda.